Kita akan membahas juga nih uh, selain data-data yang akan kita paparkan ini rahasianya Maria juga nih yang udah kaya sebelum tua nih ya. Hari ini bagaimana caranya kaya sebelum tua dan bagaimana persentase orang-orang terkaya yang ada di dunia dan juga khususnya ada di Indonesia. Mari kita lihat kaya sebelum tua atau tadi bahasa gaulnya tajir sebelum tuir ya. Mari kita lihat. Nah inilah peta golongan ultra kaya ya. Ultra kaya ataupun yang punya high net worth. Ini yang... Uh, ada yang tersebar di seluruh dunia di sini ya. Di mana kita lihat di sini wow semuanya mengalami kenaikan. Ada yang dari Amerika Utara, kemudian Amerika Latin, Eropa, Timur Tengah. Asia adalah salah satu area atau benua yang jumlah orang ultrakayanya itu naik paling tinggi salah satunya ya. Dan ini kalau kita lihat-lihat ya yang mengalahkan Asia ada Pasifik di sana jumlah orangnya ada sekitar 3.700. Nah, perlu anda ketahui orang-orang ultra kaya ini adalah orang-orangnya atau individu-individu yang total kekayaannya itu adalah sekitar 30 juta dolar Amerika Serikat ke atas ya sampai tidak terbatas sampai 100 juta, 200 juta ya dan seterusnya. Kemudian ada Timur Tengah yang jumlahnya itu naik 4,4 persen untuk tahun 2017. Kemudian di Eropa naik 12, 8% Afrika, 8,7% Amerika Latin, 18,1 Amerika Utara 9,5. Tetapi berdasarkan data uh, ultra kaya ini ada lagi nih rilis yang selanjutnya yaitu uh, high network. Kalau ini yang ultra, high network yang sedikit di bawahnya di mana uh, berdasarkan datanya di tahun 2018 mengalami penurunan. Untuk menyaksikan lebih lengkap, silakan klik link yang berada di deskripsi video ini. Saya Daniel Wiguna, CNBC Indonesia, Beyond Business.